Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pemirsa UGTV dan mahasiswa Gunadarma pada program acara literasi edisi Team Teaching mata kuliah komputasi Big Data bersama saya Feni Andriani dan narasumber kita hari ini adalah Bapak Ihsan Jatnika. Baik, bagi para pemirsa UGTV maupun mahasiswa Gunadarma yang ingin mengikuti acara kami, khususnya program literasi, dapat diakses melalui pesawat televisi channel 32 UHF TV digital dan channel 54 UHF TV analog untuk wilayah Jabodetabek. Atau dapat pula melalui aplikasi UGTV Mobile yang dapat diperoleh dari Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone. Dapat pula streaming melalui website kami di www.ugtv.co.id atau tv.gunadarma.ac.id. Tayangan ini dapat disaksikan kembali di YouTube UGTV Official. Jangan lupa like dan subscribe. Baik, pada pertemuan program Team Teaching Mata Kuliah Komputasi Big Data, telah kita pelajari mengenai overview Big Data dari aplikasi dari Exquisite Informatics. Dan minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai salah satu teknologi big data yaitu Hadoop. Dan hari ini kita akan mempelajari mengenai data pre-processing. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan untuk Bapak Dr. Ihsan Jatnika untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Bu Feni. Salam jumpa pemirsa GTV dan adik-adik mahasiswa. Kita lanjutkan materi kita tentang komputasi big data ini ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang data pre-processing ya. Nah, ini adalah agenda kita. Kita akan coba review dulu ya pertemuan sebelumnya. Kemudian kita akan bahas tentang konsep data, ya. Baru kemudian kita akan lihat data pre-processing itu seperti apa. Dan terakhir nanti mudah-mudahan kita bisa lihat ya contoh implementasi bagaimana melakukan yang namanya data pre-processing ya dengan studi kasus Titanic dataset. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari ya, beberapa topik ini ya, big data ekosistem, kemudian apa itu data analytics dan big data analytics workflow ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini adalah big data ekosistem baru pekan lalu kita pelajari. Jadi ini memperlihatkan mata rantai kira-kira begitu ya, mata rantai aktivitas dalam pengolahan big data ya. Di sini ada layer data source ya, kemudian data management dan data analytics ya. Data source ini tentang sumber data yang akan kita gunakan ya dalam big data, dan kemudian data management ini adalah bagaimana ya sumber data ini nanti bisa siap tersaji, tersimpan dan apa namanya bisa diproses secara cepat ya dengan teknologi-teknologi yang kemarin kita sudah bahas. Setelah itu baru kita bisa melakukan yang namanya data analytics ya. Nah, tentu kita sudah apa namanya juga melihat slide ini ya. Sekedar mengingatkan bahwa yang dimaksud analytics itu ngapain goalnya. Jadi ada beberapa goals ya dalam melakukan analytics ya, tujuannya ada yang analisis untuk mendapatkan informasi deskriptif ya tentang apa yang sudah terjadi, kemudian diagnosa ya, diagnostik analytics ya, mengapa hal itu terjadi, kenapa polanya terjadi seperti itu dan sebagainya ya, kemudian preskriptif ya untuk melihat prediktif ya untuk melihat apa yang kira-kira akan terjadi di masa datang, masa depan, dan bahkan apa yang harus dilakukan ya, prescriptive analytics ini ya. Juga ada yang namanya cognitive analytics ya, untuk apa melakukan deduktif secara otomatis ya,
menyimpulkan gitu ya apa yang terjadi gitu. Nah ini juga di pertemuan pertama disampaikan bahwa tadi kita sudah lihat ada data source, ya, ada data management, ada data analytics. Nah dalam konteks ini adalah alur, ya, alur kerja dari big data analytics. Jadi ketika kita mau melakukan big data analytics, ya, tentu dari goal tadi, ya, kita akan lihat ke belakang, gitu, ya. Data source-nya ada nggak, misalkan untuk menganalisis hubungan gitu ya antara satu produk dengan produk yang lain misalnya gitu ya, sehingga nanti bisa dibuatkan sistem rekomendasi misalnya untuk konsumen gitu. Maka kita akan lihat ke belakang ya kan, data source-nya ada atau tidak, kemudian apakah sudah bisa tersimpan dalam teknologi big data yang kemarin kita sudah bahas ya, dalam hal ini misalnya di Hadoop ya. Nah baru kemudian kita melakukan modeling ya untuk tujuan tadi. Nah di sini ada ya di dalam activity data management ini ada pre-processing di sini ya, filtering, aggregation dan sebagainya. Ini adalah aktivitas yang penting ya dalam rangka menyediakan data set yang siap untuk dianalisis gitu ya. Nah, kemarin kita baru bahas dari aspek penyimpanan dan pemrosesannya. Nah, hari ini kita akan coba bahas dari sisi persiapan datanya gitu ya. Jadi harapannya data yang tersimpan itu adalah data yang sudah matang, yang sudah siap untuk bisa dilakukan analisis gitu ya. Walaupun bisa juga ya proses pematangan atau persiapan atau pre-processing itu dilakukan setelah datanya tersimpan di HDFS gitu ya, kalau kemarin kita menggunakan Hadoop ya. Tapi intinya ya kita akan bahas ini ya, data processing di sini yang merupakan bagian dari activity data management ya. Nah, sebelum kita masuk bahas data processing, ini perlu juga kita pahami beberapa konsep tentang data ya. Kita akan coba lihat beberapa pengertian ya tentang data set, data objek ya, atribut dan pengukuran dan seterusnya ya. Juga di sini ada statistik dasar ya untuk deskripsi data. Nanti ini memang ilmunya ilmu statistik ya. Tapi yang basic sekali dan nanti sangat berguna untuk kita melihat atau memahami data yang akan kita gunakan ya. Nah, kita lihat beberapa pengertian di sini. Jadi data set ya. Jadi kalau kita menganalisis data tentu bukan kita tidak melakukan analisis terhadap data tunggal ya, apa yang mau dianalisis kalau datanya cuma satu kan gitu ya. Maka dalam konteks ini ya data yang dimaksud adalah data set sebetulnya ya. Apa itu data set? Dia merupakan kumpulan dari objek data yang merepresentasikan sebuah entitas ya, misalnya tentang nilai mahasiswa. Nah, itu ya, jadi itu suatu entitas mahasiswa dengan nilai-nilainya gitu ya. Jadi kumpulan data dari banyak mahasiswa gitu ya, nilai-nilai dari sekian banyak mahasiswa, itu adalah data set ya. Kemudian tadi di situ disebutkan objek data atau data objek ya, ini juga disebut record ya. Kalau ada beberapa sebutan yang sebetulnya ini digunakan pada bidang ilmu yang berbeda, tapi sebenarnya maksudnya sama ya. Misalkan record ini biasa kalau bicara record itu bicara misalnya dalam konteks kita membahas tentang database management system gitu ya, tabel, record gitu ya. Kemudian ada istilah point, vector ya, pattern, sample, observasi gitu ya. Jadi semuanya menunjukkan makna yang sama, yaitu objek yang sedang kita amati, kita analisis ya. Jadi data set adalah kumpulan dari objek-objek ini, data dari objek-objek ini.
Nah, data objek dijelaskan oleh sejumlah atribut, ya. Jadi atribut itu properti, ya. Properti atau karakteristik suatu objek yang dapat berbeda-beda, baik dari satu objek ke objek lainnya, maupun dari satu waktu ke waktu lainnya. Artinya, tadi kita ada misalnya 10 objek atau 10 mahasiswa, gitu ya. Tentu atributnya untuk masing-masing mahasiswa mungkin berbeda, misalnya usianya, gitu ya, atau misalnya alamatnya, gitu ya. Nah, itulah atribut-atribut yang merepresentasikan karakteristik dari objek mahasiswa itu, gitu ya. Bisa juga atribut itu berbeda dari satu waktu ke waktu lainnya. Jadi ada data yang merupakan kaitannya dengan time series atau waktu, ya. Misalkan semester lalu dia tingkat 2 gitu kan, semester depan dia tingkat 3 gitu ya. Jadi ada dimensi waktu gitu. Jadi nilai atributnya berubah seiring dengan perjalanan waktu gitu. Nah, atribut juga banyak sebutannya, ada variabel ya kalau di statistik, ya. Karakteristik field kalau dalam database management system, ya. Kolom, feature kalau bicara machine learning biasanya istilahnya feature atau dimensi, ya. Nah, ini ada contoh dataset, ya, dataset Iris, ya. Ini dataset yang sudah banyak sekali dipakai orang untuk belajar, ya, tentang data mining atau analisis data lainnya. Jadi ini dataset bunga Iris, ya, yang ada 3 jenis di situ, ya. Ada versi Color, Setosa, Virginica, yang masing-masing ini dibedakan dengan atribut-atributnya, fitur-fiturnya, ya. Jadi di sini inilah judul atributnya, nama atributnya, karakteristiknya, ini ya, feature. Kemudian setiap baris ini merepresentasikan satu objek bunga, gitu ya. Nah, yang pertama ini setosa, gitu ya. Yang kedua ini setosa juga. Yang ke-50 ini versi color dan seterusnya, ada unika, ya. Nah, ini yang disebut dengan objek data ataupun record tadi, ya, record observasi, ya, entitas, ya. Jadi objek-objek ini sampel, ya, atau disebut juga instance, tuh ada lagi sebutan instance, gitu ya, untuk masing-masing baris ini. Nah, kemudian di sini ada atribut yang menunjukkan kelasnya, ya, kelas. Jadi sekian baris data ini terbedakan menjadi 3 kelompok, 3 kelas, gitu ya. Ada yang termasuk Setosa, ada yang versi Color, ada yang Virginica. Nah, kemudian kolom-kolom ini menunjukkan atribut-atributnya, misalnya bagian yang disebut petal, ya, kelopaknya, sepal, lebar kelopaknya, gitu ya, dan seterusnya. Yang kalau dianalisis ternyata ketiga jenis bunga ini bisa dibedakan dengan melihat ukuran-ukuran dari mahkotanya, gitu ya. Nah, lebih lanjut dengan atribut, dari mana atribut itu diperoleh, gitu ya? Itu dari pengukuran, ya. Jadi kita bisa mengukur, misalkan tadi panjang, ya. Jadi diukur panjangnya berapa, gitu ya. Nah, itu menghasilkan atribut misalnya panjang. Kalau untuk misalnya manusia pengen tahu berat badannya, ya pakai timbangan, gitu ya, supaya standar, ya, masing-masing berat badan manusia itu bisa diketahui berapa beratnya menggunakan alat, ya. Atau misalkan klasifikasi, ya, dengan untuk membedakan laki-laki perempuan, gitu ya. Atau misalkan dengan counting, menghitung jumlah kursi di ruang rapat, gitu ya. Itu menjadi nilai dari suatu atribut tentang jumlah kursi di ruang rapat, gitu ya. Nah, tipe atribut secara umum ada 2, ada yang numerik dan kategorikal, ya. Untuk yang kategori ini ada yang jenisnya nominal, ya.
Jadi berupa kategori membedakan satu objek dari yang lain, ya misalnya jenis kelamin. Nah, dia terbedakan tadi ya, laki-laki, perempuan, atau status perkawinan. Kan kalau di KTP ada ya, misalnya menikah, belum kawin gitu ya kalau di KTP ya. Kode pos juga bisa dikatakan kategorikal ya, NPM. Jadi dia membedakan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Kemudian ordinal ini merepresentasikan urutan, misalnya grade nilai A, B, C, D, E, misalnya gitu ya. Kalau di nilai mahasiswa tentu ada maknanya, A itu berarti paling tinggi, B lebih rendah, terus sampai ke E paling rendah, kan gitu ya. Atau misalkan bisa juga dengan penyebutan misalnya menunjukkan ukuran kualitas, baik, lebih baik, sangat baik misalkan gitu ya. Nah itu adalah jenis atribut yang tipenya ordinal. Kemudian ada interval ya, ada unit pengukurannya ya, misalnya suhu gitu ya, atau misalnya nilai mahasiswa yang skornya, maksudnya ya bukan grade-nya tapi skornya. Misalkan UTS itu intervalnya 0 sampai 100 gitu kan. Nah itu menunjukkan interval nilai yang bisa diberikan kepada atribut nilai gitu ya, nilai UTS gitu. Dan juga terakhir rasio, ini sering disebut juga the real value ya, hasil pengukuran sebenarnya, misalnya harga barang gitu kan. Ini kan ya nggak ada alat ukurnya ya, tapi dia sudah dilabeli ya harganya sekian gitu kan, usia gitu ya, berat badan, itu juga bisa merupakan hasil pengukuran ya, dan lain-lain. Nah, yang kategorikal ini biasa menyatakan atribut yang sifatnya kualitatif ya, walaupun bisa juga dinyatakan dengan angka ya, tapi maknanya sudah kualitatif. Beda dengan misalnya numerik ya, kuantitatif, memang dia merupakan hasil pengukuran. Kemudian ada yang diskrit, ada yang kontinu ya. Kalau diskrit itu berarti terbatas ya. Misalnya kategori ya, kalau kategori kan misalnya tadi agama Islam, Kristen dan seterusnya ya, ada 5 agama yang diakui misalnya. Kemudian jenis kelamin ya, laki perempuan gitu, itu berarti diskrit ya, kategorikal. Ada juga yang diskritnya binary ya, jadi hanya punya 2 nilai ya, misalnya benar salah ya tidak, atau bisa juga dinyatakan dengan angka 0-1 ya. Nah kalau kontinu ini bilangan real ya, berat ya, tinggi dan seterusnya. Nah kemudian kita lihat beberapa jenis dataset ya, ada yang bentuknya record, ada yang bentuknya graph, ada yang bentuknya ordered ya. Nah, ini ada contoh record, biasa dinyatakan atau direpresentasikan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Ada kolom, ada baris ya. Kemudian juga record ini juga bisa dalam bentuk data matrix ya. Kalau setiap objek punya atribut yang tetap yang sama dan nilainya numerik ya, ini bisa jadi data matrix begitu. Atau bisa juga dalam recordnya ini dibentuk dari data dokumen ya. Misalnya ini data dokumen ada 1, 2, 3, 4, 5 dokumen gitu ya. Kemudian ini diubah menjadi bentuk disebutnya term dokumen matrix ya. Jadi dengan memilih kata-kata tertentu dari semua dokumen ini, kemudian dihitung kemunculannya. Di dokumen pertama, kata complexity munculnya berapa kali, gitu ya. Dan seterusnya, algoritma di dokumen pertama 3 kali, di dokumen keempat 4 kali, dan sebagainya. Ini yang disebut dengan term dokumen matrix, ya. Ini juga disebut record, ya. Kemudian ada juga bentuknya transaction data, misalnya ya transaksi yang terjadi ya, dicatat ya, seorang konsumen ya membeli item apa saja ya, ada roti, apa minuman, susu dan seterusnya ya.
Nah, kemudian bentuk lain adalah graf ya, seperti ini misalnya World Wide Web ya, menunjukkan hubungan link-link antara dokumen-dokumen yang ada di internet gitu ya. Ini kan ada hyperlink-hyperlink ya, ini kalau dibuat representasi grafnya bisa jadi seperti ini gitu. Atau misalnya data social networks ya, dari Facebook, dari Instagram dan sebagainya, atau juga misalnya struktur molekuler, ini juga bentuknya graf ya. Kemudian ada juga bentuknya order, terurut ya, misalnya urutan transaksi ya. Jadi transaksi bisa dicatat dalam bentuk urutan, sehingga nanti bisa dianalisis. Misalnya seorang konsumen, dia beli apa dulu, misalnya item A dulu, kemudian item B dulu, besok-besok beli lagi ya item ini, besok-besok beli lagi item ini dan ini gitu, secara terurut gitu ya. Atau juga bentuknya ini data DNA ya, protein ya. Ini sebetulnya urutan ya, GG, TT, ini berurut, jadi nggak bisa diambil sembarangan nih ya, karena ini ada menyatakan urutan gitu. Beda sedikit aja itu berarti beda bisa menjadi beda spesies gitu ya, beda spesies. Ada juga yang spasio-temporal data. Dihubungkan dengan data spasial ya, data ruang gitu ya, dan temporal data maksudnya time waktu ya, dihubungkan juga dengan waktu, urutan waktu. Nah, di sini contohnya rata-rata temperatur ya per bulan ya, rata-rata temperatur per bulan di dunia gitu ya. Nah, Januari, April, Mei, dan seterusnya, kemudian divisualisasikan menjadi seperti ini. Baik, Pak. Untuk penjelasannya kita sampai untuk segmen pertama ini kita jeda dulu sampai sini, karena kita sudah mendengar ya cukup jelas mengenai konsep data, dari mulai tipe-tipe data, jenis data, karakteristik, sampai dengan kualitas data. Nah, untuk dalam pembahasan menganalisa big data, maka langkah awalnya kita harus mengetahui dulu mengenai konsep data. Nah, setelah itu kita akan masuk dalam tahap reprocessing yang akan dijelaskan pada segmen 2 berikutnya. Jangan kemana-mana. Salam jumpa kembali pemirsa UGTV pada program acara literasi mata kuliah komputasi big data bersama saya Feni dan narasumber kita Bapak Dr. Ihsan Jatnika. Nah, pada segmen pertama kita telah membahas mengenai konsep data. Untuk selanjutnya pada segmen 2 kali ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Ihsan Jatnika mengenai tahapan pre-processing. Baik, untuk tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih, Bu Feni. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi tentang konsep data ya. Ini salah satu contoh jenis data yang tipenya ordered ya. Data multimedia, ada yang menggabungkan multimedia ini termasuk data ordered ya. Spasial, image ya, voice ya, karena voice itu kan juga sebetulnya ada fungsi waktu di situ ya, ada urutan ya.
ada kemudian video juga dia merupakan urutan gambar yang digabungkan gitu ya. Jadi dia termasuk kepada tipe data order. Nah, karakteristik dari suatu data set ya, dia punya dimensi atau dimensionality dimensi ya. Jadi jumlah atribut ya. Jadi dimensi itu menyatakan jumlah atribut yang dimiliki oleh objek dalam dataset ya. Nah, kalau dia terlalu tinggi, terlalu banyak gitu ya, maka akan sulit dianalisis. Maka di sini isunya nanti dalam melakukan data processing adalah bagaimana mengurangi dimensi atau disebut dimensionality reduction ya. Kemudian ada lagi karakteristik sparsity, ketersebaran. Seperti tadi ada yang term matrix tadi ya, term matrix tadi kan dihitung jumlah kemunculan, ada yang kosong-kosong itu kan. Nah, itu kan menyatakan ketersebaran. Jadi yang akan dianggap ada nilainya itulah yang akan terhitung sebagai value dari sebuah atribut. Kalau nggak ada kan berarti dia nggak terhitung. Kemudian juga resolusi. Jadi kadang pola itu baru kelihatan ketika skalanya diperbesar atau diperkecil. Misalnya kalau data image ya, data image itu kan ada resolusinya. Kalau resolusinya kecil, kadang-kadang nggak kelihatan itu gambar apa, blur gitu ya. Begitu resolusinya itu besar, tentu gambar aslinya misalnya gitu ya, itu kan akan kelihatan gambarnya gambar apa. Demikian juga data set yang lain juga bisa memiliki karakteristik seperti itu. Jadi kalau ketika skalanya tepat, baru dia akan kelihatan polanya gitu ya. Nah, ini statistik dasar ya untuk deskripsi data ya. Ada beberapa pemahaman di sini untuk melihat misalnya kecenderungan atau pusat ini ya, kecenderungan dari satu dataset. Yang sebelah kiri ini gambar menunjukkan simetrik dia. Sebarannya banyak ngumpul di tengah gitu ya. Jadi, nah ini biasanya dinyatakan dengan nilai-nilai mean atau mean ya, atau rata-rata. Kemudian median ini kan nilai tengah, dan modus ya, modus. Nah, kalau yang simetrik ini biasanya rata-rata dengan median dengan modus itu ada di tengah. Ada yang positive least, jadi kalau nilai modusnya lebih rendah daripada nilai rata-ratanya ya, ini kita sebut positif, kecenderungannya positif, ini kecenderungannya negatif kalau rata-ratanya lebih rendah daripada modusnya. Modus itu kan nilai yang paling sering muncul ya, nilai yang paling sering muncul gitu. Nah, kemudian ini untuk melihat sebaran datanya ya. Jadi ada beberapa istilah di sini, ada kuartil ya, kira-kira ini seperempat dari keseluruhan data gitu ya. Dan ada yang Q3, ini Q1, Q3, 3/4 dari keseluruhan data gitu posisinya di sini. Ini kita lihat dengan box plot ya, ini box plot. Kemudian ada yang disebut interquartil range. Nah, ini range antara Q1 dan Q3. Ini disebut interquartil range gitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan outlier. Kalau misalnya nilainya ternyata lebih rendah dari 1,5 kali IQR ya. Misalnya ini. Nah, ini disebut outlier ya. Atau misalnya dia di atas nilai maksimum rata-ratanya ya. Nih disebut outlier gitu. Nanti akan berguna ya dalam memahami dataset yang akan kita proses ya. Nah, baik, kita masuk ke konsep data proses, pre-processing ya. Nah, kita berharap ya ketika mau melakukan data analisis, datanya sudah dalam bentuk yang matang atau berkualitas ya. Karena kalau datanya tidak bagus, maka hasil analisisnya pun tidak bagus ya, garbage in, garbage out ya, kita sudah pernah dengar istilah ini. Maka ada beberapa parameter yang bisa kita lihat untuk mengukur ya data kita ini sudah berkualitas atau belum. Misalnya akurasi ya, sudah tepat belum
ya, sudah benar atau belum ininya, apa namanya, nilai-nilai dari setiap atributnya gitu ya, sudah mewakili belum karakteristik sesungguhnya gitu kan misalnya. Kemudian komplit ya, tidak ada yang kosong, tidak ada atribut yang tidak terisi gitu ya. Jadi semua atribut dari setiap objek Anda dalam dataset terisi semua gitu, tidak ada yang kosong. Kalau dalam database biasanya disebutnya nol gitu ya, ini nggak ada yang nol, berarti dia komplit ya, terisi semua. Kemudian konsisten, jadi datanya tidak ada yang kontradiktif. Misalnya ada atribut usia gitu ya, kemudian ada atribut tanggal lahir. Nah ini harus konsisten. Kalau dibaca misalnya usianya 31 tapi 30 tahun gitu ya misalnya, tapi kita lihat tahun lahirnya ternyata misalnya tahun 2000 gitu kan. Nah ini kan tidak konsisten, usianya 30 tapi kok tahun lahirnya 2000 kan misalnya gitu. Atau misalnya antara tinggi dengan berat badan ya, misalnya tingginya 185 cm gitu ya, tapi beratnya misalnya 20 kg gitu. Oh ini kok aneh gitu ya. Nah seperti anak-anak gitu kan, tapi tingginya seperti orang dewasa. Nah ini yang dimaksud dengan tidak konsisten. Jadi konsistensi ini perlu kita cek ya terhadap data kita. Kemudian timelines, jadi apakah ini sudah yang paling update gitu ya. Karena ketika kita menggunakan data yang tidak terupdate ya, berarti kita sebelum menganalisis sesuatu yang sebenarnya sudah expired gitu, sudah tidak ada relevansinya dengan konteks sekarang gitu. Maka data kita ini harus update ya. Kemudian seberapa dipercaya data tersebut benar gitu ya, believability. Jadi kita bisa bertanggung jawabkan nih, ini data sumbernya betul atau tidak gitu ya, dihasilkan dari pengukuran yang benar atau enggak dan sebagainya. Dan juga terakhir interpretability ya, jadi seberapa mudah data ini dapat difahami ya, antara nama atribut dengan misalnya nilainya itu kita juga bisa lebih mudah memahami maknanya gitu ya. Kalau berat berarti kan dia jenisnya rasio gitu kan, angka bilangan gitu ya. Nah ini adalah beberapa problem pada data pada umumnya ya, noise ya. Kalau noise ini kan gangguan ya. Jadi noise itu seringkali identik dengan gangguan. Jadi kecenderungannya dia dibuang gitu ya. Tapi kalau outliers ini mirip dengan noise, tapi dia ada keunikan. Bisa jadi outliers inilah yang kita cari gitu ya. Misalnya nanti data kredit ya atau perbankan, kita bisa mendeteksi ada problem atau tidak ya kalau ada outlier gitu. Kok transaksinya kok aneh ya, terlalu besar nih untuk nasabah yang profilnya seperti ini misalnya gitu ya. Kemudian ada missing value ya, datanya hilang, nggak lengkap tadi, incomplete ya. Atau duplikasi ya, karena nanti kita mengintegrasikan data dari beberapa sumber data, bisa jadi nanti ada terjadi redundant atau duplikasi data. Nah, untuk itulah perlu dilakukan yang namanya data preprocessing. Ya, nah ini adalah beberapa activity yang termasuk dalam data processing ya. Walaupun secara nanti istilah-istilah di sininya ya, teknik-tekniknya itu kadang nanti ada tumpang tindih dengan istilah lain, misalnya smoothing ya. Smoothing ini juga bisa disebut data transformation gitu ya. Nanti kita lihat. Tapi kira-kira seperti ini ya. Ini dari buku Kumar ya. Ilustrasinya seperti ini. Data cleaning ya, dibersihkan ya. Errornya dibuang atau diperbaiki gitu ya. Yang nggak lengkap dilengkapi gitu ya, diisi gitu ya. Ya, kemudian data integrasi, nah ini bagaimana mengintegrasikan data dari beberapa sumber gitu ya. Jadi satu data yang keseluruhan ada di sini gitu ya.
kemarin mungkin kita pernah juga di pertemuan pertama itu dijelaskan namanya data lake ya. Data lake, jadi data, semua data ada di situ ya, dalam satu representasi apa, tabel besar gitu. Hasil integrasi dari beberapa sumber data. Kemudian juga ada data reduction ya, pengurangan dimensi ya. Misalnya nih, misalnya dikurangi atributnya, karena mungkin ada atribut-atribut yang tidak relevan ya dengan tujuannya, tujuan apa, analisisnya, itu bisa dibuang gitu ya. Atau misalnya objeknya ada beberapa yang outlier ya, gitu ya, tidak usah dipakai, bisa dihapus gitu ya. Nah, kemudian data transformasi ya, ini mengubah bentuk nilai atribut ya menjadi bentuk lain ya. Nah, ini sebetulnya sama ya, cuma dari referensi yang berbeda. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa activity-nya bisa dinamai macam-macam gitu ya, tapi secara substansi nanti sebetulnya sama maksudnya gitu. Nah, ini saya munculkan dari referensi lain karena menarik ya, memudahkan pemahaman kita ya. Misalnya normalisasi ya. Normalisasi itu kan sebetulnya menyamakan skala pengukuran. Kadang-kadang ada skala untuk dari data sumber satu, skalanya 1 sampai 5. Dari sumber yang lain menunjukkan atribut yang sama tapi skalanya 1 sampai 10. Nah, ini kan nggak normal ya, harusnya dinormalkan. Nah, itu namanya data normalisasi gitu ya. Kemudian transformasi sudah tadi, integrasi tadi ya dari beberapa sumber yang berbeda. Nah, ini noise identification. Jadi kita mencari ada noise nggak gitu ya. Nah, itu juga aktivitas pre-processing sebetulnya. Nah, sebenarnya ini missing value, jadi bagaimana mengatasi data-data yang bolong begini ya, sehingga terlihat penuh lagi gitu ya. Ada juga yang kategori data reduction ini, feature selection ya, memilih atribut mana yang akan dipakai. Dari yang tadinya 5, yang dipakai cuma 4 misalnya gitu ya. Atau instant selection ya, jadi secara horizontal melihatnya. Ada nggak baris yang sebenarnya bisa dikurangi gitu ya, karena mungkin secara keseluruhan tidak berpengaruh pada model yang akan dibentuk gitu. Nah, itu bisa dikurangi juga. Atau diskretisasi ya, mengkategorikan beberapa nilai menjadi yang lebih sederhana gitu ya. Nah, kita lihat beberapa contoh ya, kesalahan data ya. Jadi bisa karena kesalahan instrumen ya, alatnya rusak, atau ketika dipakai mungkin mati listrik dan sebagainya, tapi datanya keburu tersimpan misalnya gitu ya, jadi salah isinya gitu ya. Atau human error bisa jadi ya, inputnya salah, namanya juga manusia ya, mungkin kurang 0 dan sebagainya ya. Kalau misalnya 100 tapi cuma ke input 10 gitu ya. Misalnya ini dosen nih ya, kadang-kadang ada juga ya salah masukin nilai ya, maunya sih masukin nilai 100 tapi ternyata yang masuk 10 gitu ya, berbeda ya. Itu namanya human error. Atau ada proses transmisi, ketika misalnya ditransmisi dari satu sumber data yang terpisah dengan tempat pemrosesannya, bisa jadi terjadi error di situ ya. Nah, ini contoh noise, misalnya tinggi badan, apa nih masalahnya coba ya, tinggi badan ada minusnya ya, nggak mungkin kan tinggi badan minus gitu kan, berarti ini masalah, ini noise gitu ya, atau error. Nah, kalau outlier tadi anomali, jadi dia beda sendiri lah, beda sendiri dengan rata-rata nilai yang lain gitu ya. Kemudian incomplete, misalnya missing value. Nah, misalnya ketika ngisi biodata ya, CV atau sebagainya, biodata lah gitu ya, kalau misalnya daftar ulang daftar sekolah nih anak gitu ya, kan suruh ngisi pekerjaan orang tua apa gitu kan, kadang-kadang orang tuanya nggak mau disebutin, udah kosongin aja. Nah, itu berarti dia terjadi incomplete di situ ya, missing value gitu. Atau inconsistent seperti yang tadi saya ceritakan ya, misalnya ada usianya 31 atau 30, tanggal lahirnya 2000, nah ini tidak konsisten ya. Atau misalnya karena tadi ada
dua sumber data ya. Yang satu sumber data menggunakan ratingnya 1, 2, 3, yang sumber yang lain ABC, walaupun sebetulnya maknanya sama, tapi kan kalau disatukan dalam satu dataset harusnya sama nilainya kan gitu. Ini menjadi tidak konsisten. Atau bahkan yang disengaja, misalnya default, nilai-nilai default ya. Tanggal lahir dikasih default 1 Januari gitu ya. Untuk keperluan tertentu mungkin ini jadi menjadi tidak bagus ya datanya seperti ini. Kemudian duplikat tadi ya. Duplikat ternyata ada orang yang sama tapi alamat emailnya beda, ada satu record gitu ya namanya sama, ada dua record namanya sama tapi begitu emailnya beda nih. Ini orang yang sama apa orang yang berbeda? Ternyata ditelusuri ini orang yang sama gitu kan, tapi alamat emailnya doang beda gitu. Nah, ini beberapa kesalahan. Nah, dalam data processing ya, misalkan tadi problem missing value ya, bagaimana menanganinya ya? Bisa dengan beberapa pilihan di sini ya, bisa dihapus objeknya maupun atributnya. Objeknya itu kan berarti menghapus baris ya, karena ini nggak pengaruh misalnya dari 100 orang cuma satu yang misalnya nggak lengkap, sehingga secara keseluruhan tidak mempengaruhi model data yang akan digunakan gitu ya. Kemudian atau atributnya yang dihapus, field ini nggak kepake ya, dihapus aja bisa gitu. Atau pilihan kedua, diestimasi aja. Kalau misalnya nilainya kosong, diestimasilah. Nah, nanti ada cara mengestimasinya, kita lihat nanti. Kemudian atau diabaikan saja, biarin aja kosong gitu. Jadi biarkan kosong gitu. Bisa juga ya. Nah, ini tentu sangat tergantung dengan tujuan analisisnya apa tadi gitu ya. Nah, ini misalnya tadi ya, dengan mengestimasi. Ini cara mengestimasinya ya, atau kita sebut imputasi. Bisa dengan imputasi nilai secara manual, tapi ini ya kalau datanya cuma 10 gampang ya. 100 mungkin masih oke lah. Kalau datanya udah 100 ribu, ya 200 ribu, 1 juta gitu ya, nggak mungkin secara manual kita melakukan imputasi nilai ini gitu ya. Nah, bisa dengan secara otomatis menggunakan misalnya nilai-nilai min tadi, dengan nilai rata-rata, dengan nilai tengahnya, atau dari modus ya, karena ini, modus ini kan nilai yang paling sering muncul ya. Jadi bisa jadi kalau misalkan ya, tergantung juga nanti ya dari berapa banyak data yang kosong ya, berapa banyak. Kalau misalnya sedikit ya, nah mungkin bisa diambil dari modus ya, karena ini nilai yang paling sering muncul gitu. Atau nanti kalau cukup banyak misalnya ya, cukup merata, bisa dengan median atau mean ya, nilai rata-rata. Nanti kita lihat contohnya. Atau menggunakan nilai mean, median, mode untuk semua sampel yang memiliki kelas sama. Jadi dilihat dulu kelasnya. Jadi kan ada kelas ya, ada kelas. Jadi dilihat dulu kelasnya. Kalau jumlah data pada kelas ini yang kosong itu sedikit ya, bisa pakai nilai modus misalnya gitu ya, atau nilai apa gitu ya, tergantung tadi kelasnya. Kemudian juga bisa juga dengan menggunakan metode Bayesian decision ya. Ini kita menggunakan fungsi ya untuk mendapatkan nilai baru yang akan kita masukkan sebagai nilai estimasi pada atribut tersebut gitu. Nah, kemudian menangani noise bagaimana? Nah, ini ada teknik namanya binning ya. Caranya gimana? Diurutkan dulu datanya ya, dan membagi menjadi beberapa bins, kelompok ya, berdasarkan frekuensi. Misalkan data ini ya, ini yang terlalu fluktuatif begini ya, kita bisa perhalus ya dengan cara kita kelompokkan, kita sort dulu, kita urutkan ya sekian. Nah, nanti di kelompok-kelompokin ya, misalnya 4-4 gitu ya.
ada bin 1, 4, 8, 9, 15 ya, bin 2 seterusnya ya. Nah kemudian kita smoothing, smoothingnya ini bisa menggunakan mean juga ya, diambil rata-ratanya ya, jadi 4, 8, 9, 15 ini kan 36 dibagi 4 jadi 9 gitu ya, maka diganti semua nilai tadi di bin pertama ini dengan 9. Nah ini namanya smoothing dengan means ya. Yang kelompok kedua juga dicari rata-ratanya, diganti dengan nilai rata-ratanya. Demikian juga yang kelompok ketiga, atau bisa juga dengan boundary-nya. Jadi dia dekat ke nilai yang mana dari sekian apa namanya nilai ini. Misalnya 4, 8, 9 ini kan 4 lebih dekat dengan 8, lebih dekat dengan 9 ya. Tapi dengan 15 jauh, 9 dengan 15 jauh gitu kan. Jadi yang 4, 8, 9 ini dijadikan satu nilai dengan mengambil boundary batas paling kiri yaitu 4 gitu ya. Sementara yang 15 ini biarin aja 15 gitu ya, batas paling kanan. Demikian juga kelompok kedua dan kelompok ketiganya ya. Atau bisa juga noise ini dilakukan regresi ya, dimasukkan ke fungsi regresi, nanti hasil regresinya menjadi nilai baru dari nilai-nilai yang menjadi noise tadi ya. Atau di clustering ya, supaya kelihatan nanti outliernya yang mana. Nah seperti ini ya, kalau sudah di cluster begini ada tiga kelompok, nah ternyata ada beberapa nilai yang jauh ya jaraknya dari kelompok-kelompok data ini. Nah ini bisa disebut outlier ya, kalau memang konteksnya adalah kita tidak mencari outlier tapi memang ingin menghilangkan outlier, maka ini bisa dibuang kan gitu. Atau kombinasi computer and human inspection, jadi ya manual lagi ya, cek nilainya, kalau memang nggak terlalu banyak mungkin masih bisa dilakukan. Nah kemudian ada lagi aktif namanya data integration tadi ya, bagaimana mengintegrasi data dari beberapa sumber data. Maka yang harus dilakukan adalah kita identifikasi atribut-atribut yang maknanya sama walaupun namanya beda. Nah ini harus disatukan menjadi satu atribut gitu ya. Kemudian bisa juga sumber satu itu atributnya misalnya gaji ya, hitungannya total gaji setahun atributnya. Di sumber yang lain nggak ada gaji setahun, adanya gaji setiap bulan. Nah maka bisa diderivasi ya, dari yang sumber satu tadi ya tinggal dibagi 12 aja ya, dapatlah misalnya total gaji per bulan. Atau sebaliknya, ada yang bulanan tadi kalau mau digabung dengan data yang sumber yang pertama tadi, maka diakumulasi aja jadi menjadi total gaji setahun. Nah itu namanya derivasi. Nah kemudian redundan ya, atribut-atribut yang redundan ini bisa dideteksi ya menggunakan analisis korelasi dan kovarian ya, ada namanya teknik C-square test untuk tipe nominal dan Pearson untuk yang tipe numerik ya, nanti kita lihat contohnya. Nah tadi ya, data reduction, mengurangi dimensi ya, bisa dengan menghapus atribut yang tidak penting ya. Ada teknik namanya principal component analysis, ini melihat atribut mana sih yang paling mempengaruhi ya kategori kelas ya. Misalnya tadi bunga ya, bunga misalnya aslinya atributnya ada banyak tapi ternyata setelah dilakukan PCA cuma 4 atribut yang mempengaruhi atau yang membedakan jenis bunga satu dengan jenis bunga yang lain, maka atribut yang lain bisa dihapus, tidak diikut sertakan gitu. Atau numericity reduction ya, ini menghapus objeknya ya, kalau ini menghapus atributnya, ini menghapus objeknya. Atau bisa juga dengan data compression, misalnya dalam image ya, ini bisa dikompres image-nya menjadi ukurannya menjadi lebih kecil tetapi tidak terlalu mempengaruhi kualitas gambar misalnya, seperti itu. Biasanya kalau untuk CNN ya,
deep learning ya, itu kan datanya apa gambarnya itu dikecilin dulu resolusinya supaya apa namanya tidak terlalu berat processingnya. Nah, itu contoh data reduction. Terakhir data transformation ya, tadi ya smoothing tadi sudah ya, normalisasi tadi sudah jelaskan juga. Ini adalah contoh-contoh activity dalam data transformation. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Dr. Ihsan Jatnika. Cukup detail ya mengenai penjelasan data processing. Jadi dari mulai kita mengenal karakter data, di mana di dalamnya terdapat missing value, begitu ya Pak ya? Yeah. Terus kalau ada yang noise, nah itu semua kita olah bisa menggunakan metode statistika ya Pak ya? Iya. Yeah, nah, selain okay. metode statistika juga di sini, ternyata di sini kompres tadi, data compressing, lalu penghilang noise, itu juga ada menggunakan metode computer vision ya Pak, betul? Iya. Yeah. Image processing-nya. Oke, image processing. Baik, terima kasih untuk segmen 2 ini. Kita akan lanjutkan pada segmen 3 berikutnya. Mungkin akan lebih jelas lagi, detail lagi bagaimana cara mengaplikasikan metode-metode tersebut saat dilakukan data preprocessing. Baik, jangan kemana-mana. Terima kasih. Salam jumpa kembali pemirsa UGTV dan mahasiswa Universitas Gunadarma pada program acara literasi edisi Team Teaching mata kuliah Komputasi Big Data. Topik hari ini kita membahas mengenai data preprocessing. Pada segmen pertama kita sudah mengetahui ya mengenai konsep data. Selanjutnya pada segmen kedua telah dibahas mengenai data preprocessing. Dengan tujuan untuk agar data siap diolah pada tahapan selanjutnya. Baik, untuk segmen ketiga kami persilahkan Pak Dr. Ihsan Jatnika. Baik, baik, Pak Unisa dan dari mahasiswa kita lanjutkan ya. Nah, ini ada studi kasus ya, ada sebuah dataset ya, tentang penumpang kapal Titanic ya, Titanic yang fenomenal itu, yang dulu peristiwa apa namanya tenggelamnya kapal Titanic ya, ada filmnya juga ya, udah pernah nonton belum nih? Oke, dari mana dataset ini? Dataset ini bisa dicari di internet ya, ada banyak dataset yang disediakan oleh beberapa pihak ya, ada Kaggle, ada segala macam, itu bisa dicari ya dataset ini. Nanti kita masukkan juga nanti dalam kelas ya, nanti jadi bisa dipelajari langsung di komputer masing-masing nanti. Nah, kita akan melakukan data preprocessing menggunakan tools Python ya. Nah, buat yang teman-teman yang non informatika nggak usah khawatir, nanti ini juga filenya kita sertakan ya, yang penting alurnya bisa paham ya, mudah-mudahan. Nah, dalam Python ya kita harus import dulu ya beberapa library yang dibutuhkan untuk melakukan data preprocessing ini ya.
Jadi ada Pandas. Nah, ini Pandas ini adalah library untuk bekerja dengan yang disebut dengan data frame, ya. Data frame. NumPy ini untuk atau NumPy ya, untuk bekerja dengan data matriks ya. Matplotlib ini untuk visualisasi ya, untuk visualisasi dan lain sebagainya. Nah, setelah diimport ya library-nya, kemudian kita impor datanya. Misalnya datanya sudah tersedia di SDFS ya. Nah, ini kita load ya. Tapi kalau di rumah, nah ini menggunakan Google Colab ya. Jadi online bisa apa kalau kita punya Google Drive, datasetnya bisa kita letakkan di Google Drive, kemudian kita masuk ke Google Colab, nanti bisa di mounting ya dari Google Colab ke drive Google Drive kita ya. Ini cara untuk mendapatkan mengimpor ya data yang kita taruh di Google Drive ya, untuk masuk ke pemrosesan Google Colab ini. Jadi in memory processing ini ya. Nah, namanya data Titanic 3.csv ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini kalau ada muncul seperti tombol play ini untuk run ya, run untuk kode yang ini gitu ya. Nah, kemudian kalau ada tanda seperti ini maksudnya adalah outputnya, kalau ini di run hasilnya kayak apa gitu ya. Kalau yang seperti ini tidak ada tanda ininya, memang tidak ada output yang keluar, tapi memang kalau terjadi error dia akan kasih tahu error. Kalau nggak ada error, dia nggak ada apa-apa terjadi begini, berarti dia running jalan ya. Nah, ini ya misalnya untuk melihat ya ukuran dari dataset kita ya. Jadi ini ya, jadi maaf, ini variabel Titanic 3 ya, ini menampung dataset Titanic 3.csv ya. Jadi semua file ini masuk ke dalam variabel Titanic 3 ya. Nah, kemudian bisa dilihat ukurannya dengan mencetak ya, print ya, ini apa namanya lab, apa teksnya Titanic 3.shape, untuk melihat ukuran datanya. Nah, keluar seperti ini ya, muncul data gitu kan, tulis data sini. Kemudian 1309 ini adalah row-nya, jumlah barisnya, jumlah row-nya. Jadi ada 1309 objek dari dataset ini. Dengan 14 ini adalah atributnya, kolomnya. Jadi ada 14 atribut ya dalam dataset ini. Jadi ada 14 item dari setiap penumpang yang masuk ikut dalam Titanic itu, gitu ya. Nah, ini dengan Titanic 3.info ya. Ini perintah untuk melihat informasi setiap atribut yang ada di dalam dataset ini ya. Ada 14 totalnya ya. Nah, ada P class ya, passenger class gitu ya. Ada survive, ini nanti menunjukkan kelas ya. Survive itu maksudnya dia selamat apa nggak selamat. Ini kan cerita tentang ini ya, apa namanya, bagaimana berapa yang selamat, berapa yang tidak selamat gitu ya. Ada nama, jenis kelamin, usia ya, kemudian ini sibling ya, apa nanti ada keterangannya. Nah, cuma di sini saya ingin perlihatkan ya tipenya. Nah, ada yang bilangan ya, baik itu integer maupun float ya. Ini tipe dalam Python-nya ya, tipe data dalam Python. Ya. Ada yang objek. Nah, objek ini maksudnya string ya. Objek ini maksudnya string. Biasa gunakan untuk atribut yang sifatnya kategorikal ya, kategorikal. Kalau misalnya age. Nah, age ini juga float 64 ya. Ini memang dia tipenya rasio kan, age itu rasio dia numerik ya, numerik. Nah, ini yang passenger class survive, dia juga menggunakan angka bilangan ya, tapi sebenarnya dia menunjukkan kategorikal sebetulnya ya, kategori ya, kelas. Nah, ini ada deskripsi item-item tadi ya, P class tadi apa, passenger class.
Jadi ternyata ada tiga kategori penumpang ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Kelas 1 mungkin yang bayarnya paling mahal gitu ya, sampai kelas 3 paling paling murah kira-kira begitu. Nah, survival ini dinyatakan dengan binary ya, 0 1 ya. Maknanya 0 itu no, berarti nggak selamat maksudnya, nggak survive ya. Kalau 1 itu yes, berarti dia survive, selamat gitu ya. Terus nama, usia, nah ini sibling ya, sibling ini pasangannya, pasangan atau kerabat ya, berapa jumlahnya. Jadi dia masuk menjadi penumpang dengan berapa orang apa yang hubungannya pasangan, bisa istri atau bisa kerabat dan sebagainya. Ada lagi parents child gitu ya, jadi hubungannya orang tua anak gitu ya. Kemudian tiket ini nomor tiket ya, nomor tiket. Kemudian fare ini ininya apa namanya, tarifnya, harga tiketnya. Kemudian kabin, dia dapat kabin nomor berapa, nomor kabin ya. Kemudian embarkasi, ini dia masuknya dari embarkasi mana, bergabungnya dari embarkasi mana. Ada C, Cherbourg ya, Q, Queenstown, dan Southampton S ya. Jadi isinya kategorikal ya, C, Q, S itu isinya. Kemudian boat, nah lifeboat ini maksudnya skoci ya, skoci. Jadi kalau ada permasalahan, jadi semua penumpang kan lari ke skoci ya, ada botnya. Kemudian ini nomornya ya, nomor botnya gitu ya. Kemudian body, ini body identification number ya. Kemudian ini alamat rumah atau tujuan ya. Nah ini contoh datasetnya ya, isinya ya. Nah, ini jadi survive di sini adalah menunjukkan kelasnya tadi ya, 1 atau 0. Kalau 1 berarti selamat, 0 tidak selamat. Siapa misalnya ini namanya gitu ya, seperti ini ya. Nah ini jumlah kan tadi ya, jumlah pasangan, jumlah anak atau orang tua. Nah ini tiket, nomor tiket. Kemudian ini harga tiket ya. Ini nomor kabinnya, dia nomor berapa? S ini embarkasinya dari mana, kota apa masuknya gitu ya. Ini nomor botnya. Nah, ini ada NAN. Nah, ini artinya kosong, nggak ada datanya. Nol kalau dalam database, nol gitu ya. Nah, ini. Jadi ada missing value di sini nih, di atribut body ya. Nah, ini kalau kita tulis head 11, ini muncul 11 data pertama gitu ya. Kalau kita nggak tulis 11-nya, nanti keluarnya cuma 5 data pertama. Oke, ini datanya ya, kita lihat. Nah, ini adalah basic summary statistiknya. Jadi ada fungsi ya namanya describe di dalam Python. Ini sudah langsung memunculkan deskripsi statistik dari dataset ini. Terutama untuk atribut-atribut yang numerik ya. Misalnya ada count berapa jumlahnya, ada 1309 gitu kan. Dilihat dari kelasnya gitu ya. Yang selamat ada sekian. Nah, usia yang terisi ada sekian. Jadi ada beberapa ratus data yang tidak ada usianya, tidak terisi usianya, gitu ya. Terus ada minnya, rata-ratanya, begitu ya. Jadi dari sekian banyak passenger, rata-rata di kelas 2, gitu ya. Kemudian yang selamat, ya kira-kira 40% rata-rata, ya. Ada standar deviasinya, kemudian nilai minimumnya, dan seterusnya. Ini nilai mediannya, ya. Oh, nilai maksimumnya. Ini dengan fungsi describe, ini sudah langsung muncul data statistik ini. Nah, nanti kita bisa amati ya, ternyata ini ada yang menarik. Jadi nilai simpangan atau deviasinya ternyata jauh melebihi nilai rata-ratanya. Nah, ini aneh nih, jauh ya. Nah, apakah ini outliers? Nanti kita akan lihat ya.
Nah, kemudian dengan kita buat fungsi count plot ya, untuk melihat visualisasi ya, visualisasi dari beberapa atribut yang ada ya, misalnya untuk passenger class ya, kita bisa lihat secara visual ya, ya kelas 1 berapa gitu ya, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa orang ya. Jadi yang terbanyak rupanya dari kelas 3 gitu ya. Kemudian kita lihat ini yang survive ya, secara visual bisa kita lihat ternyata banyak yang tidak survive, tidak selamat, lebih banyak yang tidak selamat, kira-kira begitu. Kemudian ini juga dari embarkasinya, ternyata banyak masuk dari S, embarkasi Southampton tadi ya, Southampton. Ini apalagi, ini jenis kelaminnya, jadi rupanya banyak laki-laki ya, banyak laki-laki gitu, penumpangnya. Nah ini, kemudian kita bisa lihat menggunakan plot ya, scatter, antara tarif dengan yang kolom survive ya. Nah ini kita lihat ada satu titik nih di sini yang jauh banget dari nilai rata-rata yang lain gitu ya. Nah ini bisa jadi outlier ini gitu ya, bisa jadi outlier. Nah kemudian kita bisa juga lihat korelasi antar atribut ya, tadi ada metode Pearson tadi ya, untuk atribut yang sifatnya apa numerik ini bisa menggunakan metode Pearson ya, dengan memanggil fungsi core gini ya, correlation dengan metode Pearson. Ini akan dilihat hubungan ya antar atribut ya, semakin tinggi itu semakin kuat hubungannya ya, paling tinggi itu satu ya, paling tinggi satu. Jadi kita bisa lihat nilai-nilai yang cukup besar ya, itu berarti dia punya hubungan kuat ya, misalnya ini 0,37 ya, dengan ya, antara sibling ya, pasangan dengan anak, yang pasti ada hubungannya, makanya dia besar gitu ya. Atau misalnya ini antara yang selamat dengan tiket gitu ya, apakah yang tiketnya mahal lebih banyak selamat atau gimana, nanti ada hubungannya mungkin di sini gitu ya, dan seterusnya. Nah bisa juga secara visual ini, karena apa, supaya kelihatan ya, jadi saya tidak munculkan fungsinya namanya apa, tapi outputnya seperti ini ya. Ini lebih mudah kita melihat korelasinya, misalnya yang nilai-nilai besar tuh lebih tua warnanya ya. Nah ini 0,37 tadi ya, kemudian ini 0,24 ya ini. Nah jadi ini yang punya hubungan kuat ya, antara fair dengan survive ya. Kemudian juga bisa lihat korelasi untuk yang tipe kategorikal ya. Untuk yang kategorikal, cara melihat korelasinya dengan menggunakan sini fungsi apa, Chi ya, Chi tadi ya, C2 tadi. Nah ini kita lihat frequency table ya, dari kelas penumpang berapa banyak yang survive. Saya dari kelas 1 ternyata yang selamat lebih banyak gitu ya, dari kelas 2 yang lebih banyak tuh yang tidak selamat gitu ya, yang selamat lebih sedikit. Kemudian dari kelas 3 ternyata lebih banyak yang tidak selamat. Nah makanya tadi ada kan korelasinya antara tiket tadi ya, iya, dengan yang selamat atau nggak selamat gitu ya. Gitu. Lebih aman kalau mungkin VIP yang... atau bagaimana itu ya. Kemudian antara embarkasi dengan survive-nya tadi. Nah dari embarkasi C ya, lebih banyak yang selamat. Kemudian dari embarkasi Q lebih banyak yang tidak selamat. Dari S ini banyak juga yang tidak selamat ini ya. Kemudian antara jenis kelamin dengan yang survive. Jadi kita lihat di sini
yang tidak selamat yang laki-laki. Ya karena memang jumlahnya juga tadi yang laki-laki lebih banyak kan secara keseluruhan penumpangnya, maka yang tidak selamat itu lebih banyak laki-laki ya. Kemudian nah ini yang menarik ya, ini ada bot ya, ada bot nomor bot kan isinya kan nomor nomor kap, nomor skocinya ya, hubungannya dengan survive nggak survive. Kita lihat ternyata yang selamat itu ada, bisa dihitung ya, ada nilainya gitu. Sementara yang tidak selamat ini seperti nggak ada, nggak bisa dihitung gitu. Ini karena nanti akan kita lihat ya, banyak yang tidak terisi field ini, field bot ini ya, nanti kita lihat. Nah ini box plot ya, juga dari box plot juga terlihat ini ada outlier ya, ada outlier untuk fair ini ya. Nah itu tadi beberapa cara kita melihat memahami data set kita ya. Nah sekarang kita lakukan pre-processing, terutama bagaimana menghandle missing value tadi ya. Nah ini kita buat satu fungsi namanya check null ya, untuk menghitung berapa banyak atribut yang tidak terisi atau kosong ya, yang missing ya. Nah ini kalau dijalankan kira-kira begini, kita bisa melihat misalnya atribut body ada 1188 record yang tidak terisi 90% nih kira-kira ya. Jadi kalau tinggi begini ya, sebetulnya mungkin nggak terlalu pengaruh ya, jadi bisa dihapus ini gitu ya. Kemudian cabin juga 70% lumayan ya, banyak. Kemudian bot juga ya, berikutnya bot ya, ada 62% kira-kira begitu. Ada juga S dan seterusnya. Nah ini yang kosong-kosong gini mau kita apakan kan gitu ya. Nah misalnya untuk yang cabin ya, kalau yang body tadi sebenarnya kebanyakan kosong gitu ya, hapus aja lah gitu kan, mau diapain gitu kan, terlalu banyak yang kosong gitu. Kemudian cabin ya, cabin tadi kan 70% ya, ini mau dihapus apa enggak. Nah kita bisa lihat, kita grupkan ya berdasarkan nomor kabin ya, korelasinya dengan survive tidak survive. Nah rupanya cukup ini apa, cukup merata ya, cukup merata. Kemudian kita asumsikan apa, ini juga dengan fair ya, dengan harga ya. Ini kita bisa lihat kabin C, kabin C ini kabin paling mahal ya, rata-ratanya sekian ya. Ini juga sebarannya antara yang selamat dengan tidak selamat juga relatif sama. Nah maka kita lihat ya, kita coba isi dulu ya untuk kolom kabin ini dengan nilai U untuk melihat kembali dari 70% yang kosong itu. Kita lihat nih, oh ternyata ini ya, setelah diberi dengan nilai U ya, kelihatan tuh yang tidak selamat 700 ya, yang selamat 300 gitu ya. Nah jadi ini kan juga bisa dimaknai lain-lain ya, artinya mungkin jadi penting gitu, kabin ini mungkin jadi penting atau bisa juga tidak penting, maka nanti tergantung goals kita gitu, yang mau kita analisis apa gitu ya. Tapi ya kalau misalnya tidak kita gunakan ya, kita bisa drop ya. Nah tadi ya ada beberapa atribut yang sebenarnya bisa kita drop ya, kita hapus dari dataset ya, misalnya nama, nomor tiket, body tadi udah kebanyakan yang kosong, cabin ini ceritanya ini di sini kita hapus lah gitu ya. Nah ini cara menghapusnya, maka tinggal segini. Kalau kita jalankan lagi headnya ya, 5 data teratas dimunculkan dengan atribut yang tinggal segini ya, tinggal segini atributnya. Nah kita lihat lagi ya, tadi body sudah dihapus, cabin sudah dihapus, tinggal ada beberapa lagi atribut yang masih kosong, misalnya bot. Nah tadi bot dari analisis tadi kelihatannya ini bisa diisi nih ya. Nah dari yang tadi nih analisis ini
mana? Nah ini ya. Sebetulnya yang selamat itu ada nilainya. Ini kan berapa ya? Berapa jumlahnya dibuat sekian ada berapa jumlahnya gitu ya? Nah yang 00 ini ya karena nggak selamat jadi nggak ketahuan kan? Jadi sebetulnya dia bukan bisa diisi dengan bukan nomor bot, bisa diisi dengan nominal lain ya, untuk menunjukkan bahwa dia sebetulnya nggak dapat bot gitu, makanya tidak selamat kan gitu ya. Nah, sehingga boleh aja ini body ini tidak kita hapus ya, tapi kita isi dengan nilai ini. Ya mana tadi? Mana tadi? Sorry. Oh, kelewat ya. Kelewat statementnya ya. Mohon maaf, kelewat nih. Ada slide yang kelewat. Jadi kita isi dengan ini, dengan none ini. None, ya. Kita isi dengan none. Ya. Jadi yang kosong-kosong tadi bisa terisi nih, gitu ya. Please, maaf. Mana tadi? Oh ya, ini ya. Jadi setelah diisi ya, jadi terisinya jadi ini, non gini. Nah, kita cek lagi masih ada 3 field yang ada kosongnya. Misalnya usia. Nah usia ya tadi dari data sebelumnya kita bisa lihat rata-rata usia ya. Nah ini rata-rata usia, bukan ini, sorry. Ini rata-rata usia itu 29,8 jadi 30 tahun lah gitu ya. Kemudian kita lihat jumlah data yang kosongnya ada berapa untuk usia ini ya, ada 263 ya, tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi mungkin bisa kita isi saja dengan nilai rata-rata usia gitu ya, yaitu dengan nilai tengahnya, nilai mediannya ya. Nilai medianya yaitu berapa tadi, 30 ya kurang lebih ya, 29 koma ya. Nah selesai itu, kita sudah mengisi atribut age ya, jadi terisi semua. Kemudian ada 2 lagi, embarkasi dan fair. Nah, embarkasi cuma 2 yang apa namanya yang kosong. Nah kalau kita lihat tadi data embarkasi kan lebih banyak tadi yang dari embarkasi C tadi ya, maka kita isi aja dengan nilai C, modusnya tinggi itu ya, modusnya adalah C, nilai yang paling sering muncul dari data set ini untuk embarkasi adalah C, maka kita bisa isi 2 objek ini yang atributnya masih kosong dengan nilai C gitu ya. Nah sementara yang fair ini karena cuma 1 objek yang kosong, kita hapus aja gitu ya. Kita hapus aja, ini cara ngapusnya seperti ini ya. Ini mencari objek mana sih yang kosong gitu ya. Nah, yang fair-nya kosong gitu ya. Ketemulah ini. Ya. Ketemulah ini, ini bisa kita hapus aja gitu ya, kita hapus. Nah, maka terakhir inilah dataset yang sudah komplit. Ya, sudah terisi semua, tidak ada outlier gitu ya untuk fair-nya tadi, kemudian siap untuk diolah berikutnya, mau dimasukkan ke model-model analisis yang ingin kita lakukan. Ya tergantung tadi analisisnya mau apa yang mau kita analisis, kira-kira begitu. Nah ini adalah contoh ya bagaimana melakukan data processing. Ya kelihatannya sebentar ya, tapi sebetulnya mengamatinya bisa cukup lama, dan memang data processing ini memakan waktu kira-kira 80% dari keseluruhan pekerjaan untuk data analisis gitu ya. Makanya perlu ketelitian di sini gitu ya. Baik ya, karena sudah mendekati akhir juga ya, kita tutup ya. Ini saya sampaikan penutup. Jadi kita sudah bahas tentang konsep data pre-processing ya, dan bagaimana menangani missing value tadi ya. Nah, di situ kan tadi melibatkan beberapa
pendekatan ya, ada imputasi, ada apa menghapus outlier, ada macam-macam tadi ya. Kuncinya adalah ini ada istilah data understanding ya. Jadi bagaimana pemahaman terhadap data itu yang dibutuhkan dalam melakukan data processing. Jadi pahami atribut datanya ya. Kemudian lihat summary-nya ya, dengan identifikasi karakteristik utama ya, berapa jumlah datanya, jumlah variabelnya. Kemudian pahami masalahnya ya, ada yang hilang kah, ada yang tidak akurat kah, ada yang outlier kah begitu ya. Dibantu juga dengan visualisasi untuk memastikan problem dari dataset yang kita miliki, sehingga dengan itu kita bisa mengetahui kira-kira langkah pre-processing apa yang harus kita lakukan terhadap dataset ini. Mungkin demikian Bu Feni ya, akhir dari materi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasan lengkapnya. Jadi dari sini kita sudah mengetahui ya, dari mulai data, konsep data sampai dengan tahap data pre-processing sampai data itu siap diolah. Intinya kita harus apa tadi, data understanding ya, dari mulai memahami atribut datanya, meringkas datanya, pahami masalah dengan data, misalnya ada missing value, sampai dengan kita membuat solusinya, apakah itu menggunakan metode statistik atau yang lain. Baik, tidak terasa 90 menit kami sudah menemani pemirsa UGTV dan mahasiswa Gunadarma. Sampai jumpa kembali pada tim teaching selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.